Betul guys, dipakai di resepsi Aurel Atta, ternyata kalung yang Nagita kenakan adalah seserahan dari Raffi Ahmad. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Baru-baru ini, Nagita Slavina memang nampak hadir di acara resepsi pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar pada Sabtu malam 3 Maret 2021. Nampak cantik dengan balutan dress brokat karya Bian, penampilan istri Raffi Ahmad kali ini dilengkapi dengan kalung dan gelang mewah. Diketahui, jika kalung berlian yang Gigi kenakan tersebut adalah hadiah seserahan dari Raffi Ahmad untuk dirinya pada malam Midodareni beberapa tahun silam. Saat prosesi ijab kabul pun, Nagita yang kenakan make up dan paes Jawa nampak kenakan kalung mewah tersebut untuk lengkapi penampilannya. Dipakai kembali dalam acara resepsi Aurel, tak hanya kalung, Nagita juga nampak kenakan dua gelang mahal sekaligus. Jika ditelisik lebih jauh, harga satu gelang tersebut tembus harga Rp583 juta. Hal itu nampak dalam unggahan akun Instagram @fashion_nagitaslavina beberapa waktu lalu. Namun tak hanya kenakan satu gelang saja, Nagita tampak kenakan dua gelang sekaligus dengan model yang sama. Satu gelang keluaran brand Bulgari tersebut dibanderol dengan harga Rp583.500.000. Wah, selalu amazing ya penampilan istri Sultan Andara ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.